Sementara kita memasang tanda untuk pelaksanaan sholat berjamaah. Yeah. Dan tapi untuk saat ini Masjid Sudirman belum melaksanakan sholat berjamaah. Yeah. Karena masih menunggu keputusan dari pemerintah. Kalau yeah. nanti dari pemerintah khususnya Provinsi Bali, kemudian petunjuk dari Pangdam sudah mengizinkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kita telah siap perlengkapan dan persiapannya. Berarti besok untuk hari Jumat tidak ada pelaksanaan? Untuk sementara Jumatan. Hari Jumat besok belum kita melaksanakan karena kita masih menunggu dari keputusan dari pemerintah Provinsi Bali dan dalam hal ini gubernur dan kemudian dari petunjuk dari Pangdam 9 Daya. Satu dari lagi. Bro. Kita tahu orang sholat dua jam bertemu sampai isu dia. Ini. Sudah ada. Ini lagi. Pada masa. Pada.